Yang ketiga apa? Wa khaliqin nas bihulukin hasan. Dan berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Mohon maaf kalau seumpama ada seseorang yang akan mengajak saya mau berantem. Maka saya mau ambil sabuk dulu supaya kebal dulu atau gimana? Lebih baik mana? Atau saya punya ilmu kemudian, ayo silakan kamu pukul saya. Begitu pukul terpental gitu misalnya. Atau begitu ditusuk enggak mempan gitu. Nah, misalnya hebatan mana kira-kira? Kalau suami kata, wah tadi Habib Segap berantem tadi sama preman, sama orang jahat misalnya. Tapi subhanallah ditusuk enggak mempan. Kemudian dipukul dia terpental gitu loh. Atau subhanallah tadi itu ada orang yang akan berbuat jahat kepada Segap. Begitu melihat wajahnya langsung luluh hatinya, enggak jadi berbuat jahat. Hebatan mana kira-kira? Hebatan yang pertama apa yang kedua? Yang diajarkan Nabi SAW itu yang pertama itu. Gitu caranya. Melihat keindahan akhlaknya Nabi Muhammad.